Assalamualaikum para kecomania. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk kalian semua. Gimana nih kabar kalian untuk hari ini? Mudah-mudahan kabar kalian di hari Minggu ini, tepatnya tanggal 7 April 2024, kurang lebihnya jam berapa sekarang? Oh, jam setengah satu siang. Saya masih berada di Pasar Bung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur, dan tepatnya sedang berdiri di depan kiosnya Pak Kasmin. Karena kebetulan untuk hari ini di hari Minggu menjelang Lebaran ini akan bongkaran burung kenari baru datang nih. Ini stok burung kenari yang akan dibongkar dan juga stok terbaru yang tersedia di kios Pak Kasmin ini. Nanti kita akan bongkar-bongkar ada pilihan burung apa saja untuk yang burung kenarinya. Ya, untuk kalian yang belum tahu, letak kios Pak Kasmin ini ada di Pasar Bung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur tentunya. Lantai dasar gedung lama ya kan kawan. Kalau kalian ngambil dari jalan umum itu ada gang lurus masuk, tinggal menuju ke sini aja. Nah, kalau dari depan parkiran mobil ada toilet umum, kios Kang Sapi, kios Bajang, dan ini untuk kiosnya Pak Kasmin kan kawan. Untuk informasi pengiriman dan pemesanan sementara waktu menjelang Lebaran ini, mohon maaf tidak melayani dulu ya kan kawan, tapi nanti kita akan gas lagi setelah Lebaran untuk pengiriman dan pemesanan. Khusus untuk tukar tambah juga sama, belum bisa melayani juga. Terkecuali yang pernah beli di sini tapi keliru, yang tadinya bahan jantan jadi betina, tinggal bawa saja kemari ya. Kalau untuk tukar tambah selain yang pernah beli di sini mohon maaf ya kan kawan, tidak menerima dulu, nanti digas lagi setelah Lebaran ya. Oke, seperti biasa sebelum saya update harga burungnya dan juga bongkar burungnya, untuk kalian yang belum subscribe channel saya mohon bantu subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar update harga burung. Dan untuk pantauan pertama kan kawan, ini tadi yang stok terbaru ada pilihan kenari gacoran seri AFS-nya ya. Stok pilihan tadi datang 40 ekor untuk pilihan kenari seri AFS yang sudah gacorannya. Kita pantau dari dekat seperti apa pilihan burungnya. Ini stok terbaru yang baru datang yang gacoran. Warna juga tersedia pilihan, berbagai macam warna nih untuk pilihan kenari seri AFS-nya. Ada warna putih, warna bone, warna star blue, warna panda juga tersedia pilihan ya kan kawan untuk kenari seri AFS gacoran dengan stok terbaru ini. Harga per ekornya cukup dibanderol dengan harga Rp450.000 saja, bebas pilih warna ya kan kawan. Warna putih, star blue cerah, ataupun warna panda harganya sama di angka Rp450.000 saja. Terus tadi juga bongkaran kenari bahan untuk pilihan seri F1-nya. F1 dengan stok terbaru nih kan kawan, banyak juga pilihan burungnya. Berbagai macam warna juga banyak banget untuk pilihan warnanya. F1 bahan campur, pilihannya ada jantan ada betina, ini stok yang lama. Tadi kedatangan pilihannya kurang lebih 40 ekoran dan warna juga bervariasi untuk pilihan warnanya nih dari kenari seri F1 ini. Harganya sendiri kan kan pilihan burung kenari pilihan seri F1 ini umur kurang lebih 2-3 bulanan yang posisinya campur. Cukup dibanderol dengan harga Rp300.000 saja, bebas pilih. Untuk harga masih bisa nego kan kawan, kenari pilihan seri F1 ini. Tadi juga bongkaran pilihan kenari warna putih dulu nih. Warna putih dengan stok terbarunya.
Warna panda juga tersedia pilihan kan kawan. Kategori bahan umur kurang lebih 2-3 bulanan dari pilihan seri AF. Ini stok terbarunya. Di AF juga, AF standar yang stok biasanya juga masih ada pilihan di sini juga. Variasi ada warna putih, warna bone ya kan untuk pilihan seri AF-nya. Ini campur, ada jantan, ada betinanya juga. Untuk harganya sendiri, kan pilihan kenali seri AF standar ini. Yang masih bahan, kategorinya. Mau jantan, mau betina harganya sama. Cukup dibanderol dengan harga Rp150.000 saja. Untuk bongkaran, nah ini stok kenari warna cerah dengan terbarunya nih. Tadi juga bongkaran 40 ekor. Warna juga bervariasi untuk pilihan warnanya. Ada warna ekrajos, warna sabel, warna oranye, bone, penyaman. Pilihan kenari loper warna cerah ini. Sama juga ya, umur 2-3 bulanan, campur juga posisinya ada jantan ada betina. Untuk harga cukup di angka Rp90.000 saja. Untuk yang kenali seri loper warna cerah ini. Terus tadi juga bongkaran kenari pilihan warna gelapnya. Nah ini untuk warna gelapnya kan kawan. Warna gelap juga aman. Tapi gelap juga di sini bervariasi ya kan kawan untuk pilihan burungnya nih. Itu yang nempel yang di tengah. Ada warna star blue, ada warna bone, ada juga warna isabel ya kan kawan, tinggal pilih-pilih saja nih campur. Pilihannya ada jantan ada betina untuk kenari seri loper warna gelap ini. Nah kurang lebih seperti ini nih pilihannya. Warna gelap untuk harga per ekor cukup di angka Rp70.000 saja. Ini stok lama juga masih aman. Jadi kenari loper warna gelapnya masih ada 2 kandang. Kalau untuk warna cerah stoknya masih ada 3 kandang ya kan kawan, benar-benar aman. Terus pilihan kenari seri AFS yang masih bahan juga tinggal lumayan juga sih untuk pilihan mah ya. AFS dari minggu ini tanggal 7 April bulan 4 2024 ini. Campur juga untuk warnanya, ada warna cerah, warna gelap, warna putih, dan juga warna sardu. Ini jenis kelamin juga campur. Harga kenari AFS-nya yang masih bahan seperti ini Rp250.000 saja. Harga masih bisa nego untuk harga burungnya. Terus F2. Nah ini F2-nya. F2 tinggal beberapa ekor saja untuk hari ini. 1, 4, 5, 6 ekor ya kan untuk yang kenari seri F2 yang masih bahannya. Dengan harga per ekor cukup di angka Rp450.000. Harga juga sama, masih bisa nego. Terus F3 juga stoknya masih tersedia pilihan. Kategori bahannya F3 nya kan kawan masih dengan harga Rp600.000 aja. Bebas pilih ya, mau jantan, mau betina siapan juga untuk harganya sama dari kenari seri F3 ini. Seri loper gacoran juga stoknya masih aman. Nah ini yang di kandang kotak ini untuk pilihan kenari seri loper gacoran ya. Warna juga masih bervariasi, ada pilihan warna gelap. Ini pilihan warna gelapnya seperti ini. Ada pilihan warna putih. Wow.
warna sunkis ataupun oranye. Itu warna panda sarbu ya kawan-kawan, untuk kenari pilihan seri lovernya yang gak jualan. Tinggal kalian merapat saja, datang langsung kemari untuk pilih-pilih burungnya. Dengerin bunyinya ya kawan-kawan, perhatikan irama lagu, durasi dan juga untuk cengkoknya. Nah, ini warna oranye, cantik. Ini mabung tapi rajin bunyinya nih, lagi beresin burungnya. Nomor 38 ini. Untuk harganya sendiri, pilihan kenari seri loper yang sudah gacoran ini cukup dibanderol dengan harga Rp300.000 saja. Nah, ini warna putih dari seri AFS yang baru datangnya nih. Langsung gacor dor. Juga betina siapan ready pilihannya kan, tinggal request aja. Kalian lagi nyari betina siapan apa saja serinya, untuk harga nggak jauh beda sama yang bahannya. AFS, AF gacoran yang sudah dipisah-pisah juga masih tersedia banyak juga pilihannya untuk hari ini. Setelah burung kenari, kita lanjut lagi ke pilihan burung parkit. Nah, parkit di sini juga tersedia pilihan burung parkitnya. Warna juga masih bervariasi ya kan untuk warna burung parkit ini. Harga sepasangnya cukup dibanderol dengan harga Rp100.000 saja. Terus buat kalian juga yang lagi nyari parkit Lutino dan juga parkit Albino, stok juga di sini tersedia. Ini nih parkit Lutino dan Albino mata merahnya di baling bawah ini. Untuk parkit Albino dan Lutino ini kan kawan, sepasangnya cukup di angka Rp130.000 saja. Berlanjut ke pilihan burung lovebird. Nah, ini lovebird Viola Wingle, harga per ekor Rp150.000. Ini di sini kebanyakan josan ataupun hijau standarnya. Untuk warna josan seperti ini dan ada juga warna pasjo ya, pastel hijaunya. Cukup dibanderol dengan harga Rp60.000 saja. Ada di paling atas ini, di atasnya ada Ewing Green, di sini kebanyakannya ada juga Parlu itu satu ekor. Untuk Ewing Green ini cukup di angka Rp90.000 saja, Parblunya Rp100.000. Ini ada Biola PF Green, nah itu Biola PF Green yang lompat dengan harga Rp250.000. Terus Lutino mata merahnya untuk harga cukup di angka Rp200.000 saja. Viola PB Wing kan kawan, stoknya juga masih aman. Harga per ekor cukup di angka Rp150.000 saja. Ini campur ya, ada Lutino mata merah, ada Pasjo, ada Josan. Parblu juga ready, terus pastel putih juga ada, untuk pasputnya Rp80.000 saja. Yang yo, Biola Green masih babyan kan kawan, dan ini untuk Biola Blue. Biola Blue Rp150.000 bisa nego. Untuk Biola Green masih aman ya, pilihannya sebelah situ juga ada. Biola Greennya Rp100.000 saja untuk harga per ekor. Batman, nah itu untuk Batman ya. Batman Rp100.000 kan kawan, dan Blue Series, Ewing Blue-nya. Ewing Blue cukup di angka Rp90.000 saja. Ini ada juga Biola Ewing Gold-nya nih pilihan di sini.
Spengel untuk harga cukup di angka 75.000. Ini ada PB, ada Ewing Blue, ada Biola Green. Nah, di sini ada Biola PF ya kawan-kawan, PF Blue, PF Green juga hadir. Untuk harga tadi per ekor cukup di angka 250.000 saja. Ini campur, ini ada yang merah-merah satu. Yang tahu nama jenis lokbat ini yang ada merah-merah seperti ini, tinggal komen saja ya. Namun ini mau dijual dengan harga 300.000 aja untuk burung lokbat yang ada merah-merah itu. Pilihan Biola PF Blue sama Biola PB ya kan kawan. Tadi untuk harga sudah disebutkan. Ini pilihan jenis parblunya, parblu biasa untuk harga per ekor cukup di angka 100.000 saja. Berarti sudah semuanya burung yang tersedia di Kesna Pakasmi ini sudah saya update, sudah saya pantau satu persatu. Jadi silakan untuk kalian para kicomania yang lagi nyari burung tersebut, kalian tinggal merapat saja, datang langsung kemari untuk pilih-pilih burungnya. Siapa tahu burung yang tersedia di Kesna Pakasmi ini ada yang cocok di hati kalian ya kan kawan. Dan yang ingin informasi lebih lanjut seputar stok dan juga update harga burungnya, kalian bisa menghubungi nomor telepon yang sudah saya sediakan di awal video dan juga di deskripsi videonya ya. Untuk informasi hari H lebaran, Kios Pakasmi akan tutup dulu. Mungkin tutupnya H lebaran dan juga H+1 mungkin ya kan kawan. Tapi untuk H lebaran pasti tutup, karena saya juga untuk hari Senin malam Selasa insya Allah akan pulang kampung ya. Oke, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kalian semua, bermanfaat untuk saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian semua. Selamat menjalankan ibadah ya, selamat menjalankan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankannya. Yuk kita kiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.